cuma mau ngasih tahu nih Lur, buat kalian yang kerja di pabrik, kalau bisa punya sampingan, jangan fokus di pabrik. Soalnya kenapa? Banyak sekarang pabrik-pabrik yang bangkrut. Supaya kalian nggak stres, karena di situ penghasilan satu-satunya kalian. Kalau kalian punya sampingan, pabrik bangkrut juga, kalian masih bisa bertahan hidup. Contoh kayak saya nih Lur, saya kan sekarang Gojek nih. Kalau Gojek sepi, nah, saya pindah Grab. Oh, jadi kalau Gojek sepi itu saya nggak pusing, soalnya saya masih punya kerjaan yang lain, yaitu Grab. Emang sama-sama ojol, tapi beda server Lur. Kecuali kalau dua-duanya sepi, baru kita pulang Lur. Ngapain sih dua-duanya lagi anyep, masih saja bertahan di jalan. Mending pulang, tidur dulu, istirahat. Ah, kerujit.